Ngegas ini langsung ini dipercepat aja sih, soalnya ini udah dikasih apa ya namanya, toner ya, kasih toner, jadi kan daripada lama nunggu, nah udah dikasih dulu baru di syuting. Ini mau unbox yang ini dong. Partis kata. Yes, retinol. Berapa ini? 30 mili. Oke, 30 mili sebulan bisa lah, buat sampai sebulan. Soalnya kan dipakainya enggak tiap hari kan. Dipakainya cuma pas Selasa, Kamis. Selasa, Kamis, Sabtu apa kok Jumat ya? Nah, tuh. Ini masih lama ya, 2025. Oke, langsung aja nih, anti-aging, brightening, acne treatment. Oke kan, kelihatan. Oke, langsung aja. Tuh, udah ada di sini, tinggal di resin. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mungkin ini tambah lagi satu lagi lah. Oke, tapi ini kurang banyak yang gini. Oke, terus satu lagi di atas. Udah kita aja. Oke. Ini udah sih, rasanya dingin, enggak tahu kenapa rasanya dingin. Ini enggak di cuma dimasukin lemari doang. Ini bekas jerawatnya semoga cepat hilang. Pasti ada rasa kulit kurang rata ini kulitnya. Ini di hidung juga kurang rata. Oh, ini tinggal dicidat. Oke. Ini nggak boleh dicoba ya ini. Nggak boleh ditiru yang ada kan. Silakan ditiru urusan masing-masing ya, resiko masing-masing kita. Dah. Ini cepat meresap juga. Cepat meresap, jadi nggak begitu becek di muka gitu. Cepat meresap juga. Dan terus di ini. Apa ini? Oh, niacinamide. Ada niacinamide juga. Boleh di layer, enggak masalah. Soalnya niacinamide sama ini boleh di layer kan. Ya, tunggu waktu keringnya dulu. Nah. Ini no, ini keren banget ya kalau monet ini tuh. Niacinamide-nya nomor 2 setelah air, tapi kandungan airnya berapa kurang tahu juga ya. Gitu. Berapa persen dari satu serum ini kurang kan enggak tahu gitu. Jadi sesuai informasi yang pernah Ilham dengar, kalau ingredientnya itu paling depan, nah itu paling banyak komposisinya gitu. Tuh. Udah cepet kering loh ini, beneran loh. Ini agak lembab-lembab dikit, tapi nggak becek-becek amat. Langsung aja ditimpuk. Udah 1, 2, 3, 4, 5. Tadi notifikasi dari itu kan memori penuh gitu. Biar lebih kumben di kumben nih. Oke. Mantap nih kali, cepat juga meresapnya. Gak begitu banyak sih pengaplikasiannya, biar gak becek-becek amat juga. Dan biar cepat meresapnya gitu. Ini ada Girat and Glow. Ini pakainya yang emang beli yang ini gitu. Ini beli yang
Cantella. Ada juga yang itu warna pink itu brightening, terus yang biru atau ungu itu buat retinol kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Nah ini kental banget, jadi kalau diginiin terus nggak jatuh, tapi kalau dikocok kayak gini lah itu baru jatuh gitu. Oke. Dikocok netral dulu biar rata. Juga ini dah meresap juga tuh, udah ditem pegang pakai yang jari manis. Oke aja. Oke aja tuh di sini langsung. Ini ya, pastikan tangannya bersih ya ini. Nah kayak gini lebih kayak gini. Jadi telunjuk sama jempol buat pegang-pegang, kalau yang tiga ini buat aplikasi gitu. No, ini agak ada jerawat juga di sini, agak dipegang agak sakit sedikit. Batin bu jerawat itu harusnya was-was juga, harus diwaspadai. Oke, aman. Ini kan dulu pernah langsung ditepuk-tepukin cepat, ditepukin gitu kan, harus tunggu beberapa saat atau biar cepat meresap, biar bukan berapa saat sih, ditunggu buat bisa meresap ini ya ke dalam kulit secara sempurna. Dulu pernah di 1-5 menit, tapi terlalu lama. Nah sekarang udah lebih cepat karena nggak begitu banyak aplikasinya di wajah. Gitu. Ini agak sakit. Kayak ada peradangan ya. Ya enggak sih. Tuh, udah penuh hampiran. Oke sih, gitu aja buat unbox review singkat ini. 7 menit cukup. Oke. Bentar, ini di apply dulu. Ah, udah jumpa lagi ya guys ya di video selanjutnya. Bye bye.